Selamat datang di game penghasil uang. Dan game ini sudah terbukti menghasilkan. Sudah ada banyak FH-FH farmhouse yang memperkerjakan orang buat main game ini dan digaji, teman-teman, ya. Dan salah satu gajinya adalah ini dia, teman-teman. Nah, dia bisa dapat 250 sampai 300 ribu sehari, tergantung berapa lama teman-teman main, tergantung berapa pengetahuan teman-teman, equip dan macam-macam ya teman-teman. Ini adalah FH dari yang aku kenal ya teman-teman, dari daerah Purwakarta. Salah satu game yang di FH-kan adalah game ini teman-teman. Ada dua lagi yang nanti kita akan bahas, game yang benar-benar bisa jadikan project besar gitu ya. Dari game bisa menghasilkan uang jutaan tuh ya. Mungkin sekali teman-teman. Langsung aja, ini dia Leveling Series New World. Oke teman-teman, kita akan lanjut bersama saya Andri Budiman, si Mister Cuan. Cuan. Wow. Itu aneh banget sih ya. Oke teman-teman, jadi video kali ini kita akan jadi di Koinspirasi Digital mulai hari ini dan seterusnya. Setiap ada game yang di review ya, yang gameplaynya cocok dengan hati saya akan mainkan gamenya dan akan leveling sampai tamat gamenya ya, sampai cap maksudnya, dan sampai kita cobain dapetin uangnya gimana caranya. Nah, langsung aja kita mulai ya teman-teman. Link game ini ada di deskripsi, tetapi game ini adalah game Steam yang memang harus dibeli ya teman-teman. Tetap aja linknya ada di deskripsi. Oke, langsung aja klik continue. Nah, kemarin kita sudah mulai teman-teman. Kita continue lagi dan Mr. Cuan, let's go. Dan ini dia Mr. Cuan. Why? Iya, brewoknya aja kacau. Ini masih apa namanya? Masih bener-bener noob banget ya. Ini baju sobek-sobek, celana pendek sobek-sobek. Waduh, kasihan banget ini keribut segala macam. Enggak tahu nanti bisa diganti atau enggak ya nih si karakter Mr. Cuan ini. Oke teman-teman, jadi di sini saya sebagai player yang newbie ya, yang pemula, kita akan melihat reaksi saya dan bagaimana gameplaynya nanti teman-teman semua. Apakah mudah ataukah sulit atau bagaimana? Ya kita jalani aja. Karena saya tahu game ini itu dari penonton tadinya. Sebenarnya bukan dari penonton, dari saudara saya yang temannya itu kerja di Bandung buat main game ini, terus dia digaji jutaan setiap bulannya. Ya kan? Dan akhirnya dia nanya, apakah game ini benar-benar menghasilkan? Terus akhirnya saya biarin dulu, sampai akhirnya ada orang yang komentar, Bang, coba kenapa nggak main game ini aja? Apa ternyata aku cek, yang komentar itu adalah YouTuber. Jadi dia punya YouTube, dia aktif di YouTube, ternyata main game juga. Dan akhirnya saya tanya, ternyata dia itu punya penghasilan dari game-game yang seperti ini. Dia udah bisa hidup dari game ini doang gitu ya, bukan game ini doang, game seperti ini doang gitu ya. Dia bisa bikin rumah, dia bisa nikah, cuman dari main game-game kayak gini doang, teman-teman. Oke, langsung aja. Dan buat teman-teman yang nggak percaya, nggak usah main ya, yang lemah tuh nggak usah main ya, nonton aja gitu ya. Ini game ini memang dibuat untuk bukan orang yang lemah gitu ya, karena levelingnya mungkin, dan ada beberapa yang memang harus berpikir gitu mungkin ya, saya nggak tahu. Oke, langsung aja kita let's go teman-teman. Ini dia kemarin kita sampai sini, kita akan lanjutkan gameplaynya teman-teman. Oke, ini siapa nih? Si Bacok. Oh. Gimana nih cara nanyanya? Lupa lagi. Aduh, cara nanyanya lupa lagi. Nah. Steady there, friend. Dying can be a rather harrowing experience at first. Yes. Oke, dapat. Oke, kita ada. Maaf. Dia ngamuk, bro. Dia marah, guys. Anjir. Aku kan udah minta maaf ya. Nah, oke, tadi dapat apa? Inventory biasanya huruf I kan? Mana inventory-nya? Karakter. Inventory-nya di mana ya? Huruf O, huruf P, huruf U, I peta ya, guys. Oke, I peta, terus apa lagi? L, K karakter, J jurnal, M map. Di mana ya inventory-nya ya?
Inventory-nya di mana? Kemarin lupa, guys. Inventory. Aku mau pakai sepatu maksudnya. Wah, ini tiara update. Aku lupa lagi, baru juga kemarin. Halo? Oh, bisa ngomong. Halo everybody. Tes, siapa di sana? Kok bisa ngomong, guys? Anjir, GG bisa ngomong loh, guys. Company store. Nah, di mana ya? Oh, ini tab, teman-teman. Ya Allah. Tab kita pakai dulu. Oke. Kita pakai dulu di sini. Ah, kita udah pakai sepatu, teman-teman, sekarang. Nah, ini tuh bisa diambil kalau nggak salah ya. Ini tuh bisa diambil. Oh, huruf E. Oke. Nah. Huruf E ya. Coba. Huruf E. Nah, ya jadi yang kayak gini bisa diambil, tapi aku nggak tahu buat apa. Ini si Himbojo ngapain di situ ya? Himbojo ngapain kamu di situ? Himbojo. Yang gimana tadi? Halo Himbojo. Ya, nggak ada suara ya. Lanjut aja, teman-teman. Nah, ini bisa diambil nggak nih? Nggak bisa ya. Oke, kita kemana nih? Nah, kita coba di sini. Kita tanya. What? Flint, wood, skinning knife, then where good to go? Oke, jadi kita cari dulu wood katanya. Nah, ini apa nih? Oh, ini buat crafting di sini, guys. Ini butuh dua. Oh, nanti buat bikin senjata di situ, guys. Oke. Kita cari-cari dulu ya wood. Nah, ini kan tadi udah nih kita. Oke, jadi kita cari ini plant. Nah, ini juga ada nih, teman-teman. Bush namanya, bush. Oke, dapat bush. Tuh lihat nih Bapak tuh. Wow, nanti ya habis ini. Ini lihat nih tuh. Bapak ngambil ini. Iya, apa itu? Milidisi Umang. Apa? Milidisi Umang. Siapa sih Umang nih? Si Umang. Siapa Umang enggak tahu? Yang milih di TikTok viral. Viral. Oke, lanjut nih. Coba Bapak nyobain. Nyobain dulu ya, guys. Kalau bentar lagi bisa live TikToknya. Enak banget. Banyak, Pak. Ya. Banyak, guys. Silakan cek di kanan. Lah, ini kenapa lama nih? Lagi gratis ongkir ya. Ya. Kayak coba udah ya. Apakah cukup enggak ya segitu? Buat bikin-bikin. Nah, ini udah banyak nih kayaknya deh. Wah, sinyal apa gimana nih? Ini greenwood. Oh, kita butuh rawhide. Ini plain sama green. Oh, ini plainnya butuh satu, greennya butuh sedikit lagi, coba ya. Greennya kita ambil lagi. Ah, plain tuh udah bisa tuh, plain. Oke. Kumpulin dulu ini, teman-teman. Yang udah tahu jalan ceritanya, teman-teman bisa WhatsApp ya dan bimbing aku ya. Tuh si Himbojo tuh. Halo semuanya, hey, kedengeran kah suaraku? Halo, kedengeran kah suaraku? Nggak kedengeran ya? Nah, ini bisa nih crafting nih. Tapi kita butuh ini. Nah, kita craft dulu, teman-teman. Flint skinning knife. Nice. Udah belum? Gimana caranya? Continue to craft. Oke, udah bikin. Terus kita juga butuh ini. Terus gimana kalau udah bikin? Mana tadi? Oh, kenapa kita bikin dua? Oke. Kita seret kah? Nice, masuk. Wah, coba kita tanya lagi. Oh, dapat glove, teman-teman.
Oke, sekarang lagi kita harus bikin apa katanya? Like ration, teman-teman. Butuh satu raw food. Oke, kita butuh satu raw food. Tadi sih orang kesini ya. Oh, itu tuh kita berburu. Wah, kita berburu, guys. Wah. Wah, jangan ganggu orang ya yang sedang berburu. Wah, ayo. Oi. Oh. 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 Susah sekali ya. Nice, dapat enggak nih? Kok Greenwood? Gimana caranya ini? Oh, Seru ya? Ini gamenya seru ya, teman-teman. Dan detail banget ya. Oke, apakah sudah cukup kita berburunya atau kayaknya tambah lagi deh? Kita cari lagi deh. Ini mapnya mana kok enggak kelihatan ya mapnya ya? Ini badak gede nih, ini badak atau apa ya? Ah. Ah, oh ini babi hutan ya? Oh iya ini babi hutan, guys. Waduh, thank you. Dibantuin guys kita, guys. Oh, yang tadi itu buat ngeblacknya, teman-teman. Black. Black. Oh, nice. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Ini tuh contoh-contoh nanti bakal farmingnya kayak gini. Buat dapetin duitnya nih buat teman-teman yang baru gabung di Koinspirasi Digital di game-game penghasil uang, kita cari lagi badaknya. Nah, orang tuh udah tahu kalau dari sini tuh kemana. Nah, nanti kita juga harus tahu nih dari sini harus kemana farmingnya tuh kayak gitu-gitu ya. Tapi itu nanti sambil jalan aja, yang penting kita leveling dulu aja ya, questnya selesaiin dulu semuanya. Oke, kita kayaknya butuh satu atau dua lagi nih. Di sini ada dua, ada banyak ternyata di sini. Oke. Set. 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 Ah. Ah. Oh, ini warrior ya. Oh, ini warrior yang muter. Ih, kandol banget ya. Ini beda kayaknya ya sama yang tadi. Ini hewannya kayaknya beda deh. Nah, ada yang udah meninggal guys di situ, guys. Lumayan nih. Nemu yang udah meninggoy. Nah, udah kayaknya kita, teman-teman. Nice, lumayan nemu yang udah meninggoy. Oke, jadi game penghasil uang ini macam-macam ya, teman-teman. Banyak banget ya. Salah satunya ya ini yang kita akan sedang mainkan. Dan oh, bisa gini ya. Nah, ini lumayan realistis ya. Jadi ini kayak di zaman purba gitu ya. Oke. Kita akan crab ini. Wow, butuhnya cuma satu doang ternyata. Ya udah kita crab satu aja. Oke, continue to crab. Let's go, sudah. Dan kita butuh like juga. Ya udah sekalian crab semua yang kita butuhkan. Continue to crab dan sepertinya sudah ya. Oke, sepertinya sudah dulu. Kita coba tanya ke sini. Waduh, oh ternyata bisa jurus. Mohon maaf. Dapat celana, teman-teman. Akhirnya kita nggak telanjang, celananya juga jelek maksudnya. Oke, sekarang bikin apa lagi? Oke, kita tanya. Salah pencet, guys. Tab ya, kita pakai dulu yang tadi. Globe-nya. Ore, punya globe. Terus ada beberapa tadi yang udah di ini. Oh, kita bisa mancing, teman-teman. Oke, nanti kita cobain mancing ya. Ini toolsnya ada apa aja nih? Drop nggak ada ya, tadi perasaan kita udah bikin. Oke, selanjutnya kita harus bukan ke situ, orang aku mau lihat sini. Kita sekarang harus bikin apa nih, katanya 10.000. apakah kita bisa ini nggak level 4 investigasi animation at defense. Di sini nggak ada mapnya ya, nggak dikasih tahu kita mapnya kemana. Jurnal Invest mana main story? Ya ini nih investigasi, bisa nggak di ini di view in map? Nah, kita harus ke sini. Oke, ternyata kita bisa view in map, teman-teman. Nah, kita akan lihat mana nih arahnya ke sebelah sini. Kok mapnya nggak kelihatan ya? Yaudah, kita jalan nih, kita harus ngapalin nih, guys. Wah, kita bisa berenang nggak ya?
Apakah di sini ada buaya, teman-teman? Apakah di sini ada buaya? They shall ruthlessly strike down their fellows. Oh, di sini ada zombie. Zombie nih di sini udah mulai ada musuh, teman-teman. Oh. Asem guys, videonya mati kocak langsung nih ya. 1 2 3. Oke, mulai lagi. Tadi videonya mati guys. Kameranya mati, baterainya habis. Oke. Kita dapat apa nih? Enggak dapat apa-apa kayaknya ya. Wah. Ini dibikin konten aman enggak sih? Ini kayak gini buat YouTube. Wah. Wah, anjir, panas enggak? Anjir, masuk dong, masuk ke. Ini ada apa nih? Ambil guys. Ambil dulu. Iron or raw? Oh, lumayan lah, enggak tahu lah. Jalani aja dulu ya guys. Nah, tadi aku baca ini, teman-teman, ada yang jual. Di sini ada yang jual WTS gitu ya. Tadi tuh 6.000 shard itu harganya 35.000 ya. 6.000 shard itu apa? Saya juga belum ngerti ya. Nanti kita coba lihat ke tab dulu, ada enggak yang namanya shard. Di sini uang aku di mana ya? Apa shard itu ini ya? Bukan dong. Ini apa? Repair part ini. Adjust, ini apa namanya? Ini coin, currency. Koin 500.000 faction. Ini koinnya 20.000 ya. Enggak tahu nih ya, nanti ya teman-teman kita bakal terus pelajari ya teman-teman. Untuk rate-nya berapa nanti diinfoin di next episode kayaknya. Karena tadi aku enggak lihat dulu forum ya, jadi langsung masuk ke sini. Langsung main aja gitu kan. Nanti kita masuk forum, soalnya aku udah ada di dalam forum di Facebook ya. Oke. Kita ambil. Oh, ini plin juga ada di sini ya. Oke. Oh, udah nih talk to listen risk. Oh, udah teman-teman, udah. Udah bentar ya, kita sekalian nih ada apa nih? Oh. Wah. Wah. Oh. Cuman kok gameplay-nya kayak gini ya? Kayak ngambang gitu ya. Kurang asik ya gameplaynya ya. Lebih asik itu loh, lebih Return Heart tuh lebih mulus. Walaupun gamenya kayak gitu, ini kurang mulus gitu. Tuh. Kurang mulus atau emang belum ya? Masih kayak gini ya. Strength Sword. Kok ada terus ya? Orangnya ada terus. Monsternya ada terus ya, guys. Ambil dulu teman-teman armor chest. Bentar, eh. Lagi ngambil. Woi. Lagi ngambil. Sabar, woi. Ah. Orang mau ngambil ini kok enggak sabar ya dia ya, teman-teman. Oke, ini kita lihat armor chest isinya apa nih. Nice. Oh, dapat baju, guys. Lumayan. Oke, dapat shield, lumayan. Ini ngapain ini? Kali kamu tuh kan monster. Ini monster bukan sih? Monster kan harusnya. Oke. Kita lihat apakah di sini ada apa. Ini kayaknya jelek banget sih. Gameplaynya jelek ya. Emang kayak gini. Gameplaynya emang kayak gini ya. Kita lihat dulu ya teman-teman, siapa tahu kita ada apa gitu. Wah. Nah, ada lootan. Oh, di sini juga ada loot weak health potion. Oh. Oke. Nah, ini nge-lag ya kalau kayak gitu ya. Ini sinyal apa gimana ya? WTB M10 shard tuh 20.000. Apa tuh ya? Itu kita belum ngerti tuh. Itu dia jual apaan dan untuk apa gitu. Ada yang mau nyari itu ya, guys. Nyari shard. Shard kayak gitu bisa dijual, teman-teman. Oke, kita sambil jalan, nanti kita sambil pelajari ya. Oke. Oh, ada orang juga tuh. Oke, kita ngomong dulu ke si itu ya, ke si Lucian. Kita udah tuh WTS 550.000 infused leather boots. 270.000, wah GG, harganya lumayan nih. Ratusan ribu, teman-teman, satu itemnya. Gak tahu itu apa ya. Ya pokoknya kita ikutin aja sampai leveling cap seperti biasa. Wah, ini udah berapa menit nih, kita jadi nggak ke kontrol gara-gara tadi ya kamera mati.
Dapatnya 10.000. Oke, kumpet. Set. Aduh, maaf kok pencet ya. Oke, kita ganti dulu yang ini. Oke, terus tadi kita dapat ini. Bajunya ganti. Wah, bajunya udah mulai bagus. Kampaknya ganti. Ah, GG udah mulai bagus. Udah ya, kita dapat itu doang kan. Ini juga bisa dimasukin nih. Ini juga dimasukin aja semua ya teman-teman. Ini kemana nih? Ini ke sini. Oh, mantap. Ini kemana nih? Udah nggak ada? Nggak ada lagi? Udah. Pancingan. Ini kemana? Udah nggak ya? Siap. Let's go teman-teman. Kita misi berikutnya. Ada dua ya, ada ke sini atau ke sini nih. Kita misi kuning dulu ya. Ordering tuh WTS promo WTB M10 shot 20.000 kak tuh. Dia nyari M10 shot 20.000. Klik here untuk trade. Oh, langsung bisa trade di sini. Enak banget ya game-nya ya. Jadi trade-nya udah tinggal diklik aja, teman-teman. Enggak usah ketemuan ada di mana ya. Wah, mantep sih. Ada tanda tanya di sini. Wah, serem juga nih. WTS, BIS. Anjir, culun banget sumpah, oi. Culun banget sumpah. Ada. Culun banget, culun banget. Ada. Wadap. Sampai lupa napas aku guys, saking lambatnya anjir. Culun banget. Sampai kita baca-baca komentar ya sambil belajar apa aja yang dijual, dapat kayak gimana nanti. Anjir, nggak kena juga. Wah. Bacok. Nice. Kemana kita? Wah, ramai banget ini guys, sumpah. Bacok. Oh, ini kita suruh ke sini destroy. Wah, hancur. Hancur. Tuh WTS tuh lihat. Hancur. Terakhir. Ah, nice. Teman-teman selesai. Kita ngomong apa? Ikutin. Oh, ikutin. Yaudah, ayo. Ikutin kemana nih? Ayo, ikutin kemana ini? Oh, udah. Kayak gitu doang. Yaudah, let's go. Kita kesana lagi. 4,5 ribu. Ori Calum Harvest Steel ke 4,5 ribu DM katanya. Kita sambil baca-baca komentar ya teman-teman, chat, baca-baca chat. Ini kita kemana nih? Kita kemana nih anjir? Mau ke sini. WTS 6K Shard Codec Chest 35.000 tuh. Mantap guys ya. Ah, ditanya dong bukan dibacok, hei. Mantap. Mantap aja dulu ya kan, enggak ngerti padahal. F1 leveling. Objective complete. Maksudnya apa tuh? Baik lagi kita ke sana. Reason of Fire of Life. 200 meter guys, kita kesana lagi guys. 200 meter, Turki WS. Wah, banyak juga tuh teman-teman yang jual beli, rame banget ya yang jual belinya teman-teman. Jadi nanti kalau ada yang nanya gimana cara dapat uangnya tuh, kayak gitu tuh guys, di chat tuh jual beli kayak gitu tuh.
Apa ini guys? Apa anjir? Let's go. Gak bisa lari ya, ini udah lari. Oh jadi kita tuh kayak punya indera ketujuh apa gimana sih? Ya Allah lawan ini. Lawan apa ini? Black Boar. Babi laut. Pusing aku kayaknya. Tapi aku tuh pusing kalau main gamenya itu nggak ada mukanya ya, tangannya doang. Udah itu aku nggak bisa lama-lama tuh, pasti cepet minta dikerok ya. Oke, akhirnya kita nyampe. Ada apa ini guys? Rin doang, kita suruh Rin doang. Udah Rin, kita kemana lagi? Buset, banyak banget tandanya. Wah. Ayo kita guys, ini nalaktak nih orang. Wih, ada apa nih guys? Harta karun? Ada harta karun kah? Blazer chalice? Kolek? Wah. Aduh. Nalaktak sumpah ini anak. Oke, ketemu di sini guys. Oke, apa ini? Apa tuh? Royal Chandrao. Woi, Jackie Chan kalah ini main parkour di sini. Woi, nggak bisa. Alah. Nah, emang nggak bisa lewat situ masa sih? Nah, bisa dong. Alah, jatuh. Anjir, kok bisa jatuh sih? Ini sinyal. Sinyalnya jelek, nggak mungkin sinyalnya jelek. Servernya yang jelek ini kayaknya deh. Lah. Ini kita bangunin. Emang cari perkara. Bacok. Oke, nice. 165 koin juga ada di situ ya, teman-teman. Kita lihat ya udah berapa lama kita. Kita baru 28 menit main game ini. Oke. Kita ke sebelah sana, teman-teman. Wah, di atas, teman-teman. Let's go. Lancat. Hampir aja kita berhasil. Bacok. Aduh, sumpah ini. Ini game yang memang kayak gini atau apa sih? Kok jelek sekali sih game-nya itu. Gameplaynya kok jelek sekali guys. Oke, kita ambil dulu lumayan dagingnya. Lumayan dagingnya teman-teman. Nice. Langsung aja ambil makan. Nice. Oke, berarti kita kemana lagi? Kesana 100 meter dong. Ini kalau jatuh itu dia ngurangin darah ya guys. WTS tuh apa lagi tuh? WTS Temple Strike. Ih kok kayak gini banget ya Allah. Kok udah nyampe aja 100 meternya deket. Kirain itu jauh aja. Oke, dapat lagi 15.000. Oke, bacok. Lanjut lagi teman-teman. Petanya ada di atas ternyata ya. Petanya di kompas sih, bukan peta sih kalau kayak gini ya jadinya. Apa nih? Oh batu. Ah, coba aku mau cobain ini ya. Oh gitu. Bukannya aku punya kampak ya guys. Gimana cara pakai kampak guys? Ini aku punya kampak nih guys. Gimana cara pakai kampak nih guys? Ah. Itu orang apa monster anjir? Ini siapa anjir? Anjir ini siapa woi? Woi. Wah. Tiba-tiba lo guys, bentar guys. Gimana cara ganti itu ya? Oh makan daging tuh.
Tadi dulu orang aku mau cari tahu gimana cara ini. Gak bisa ya? Gak ngerti loh. Aku mau ini. Bisa gak ini? Gak bisa kayaknya deh. Ini apa sih? Yongtri. Apa Yongtri itu? Yaudahlah, tinggalin aja ya. Misi berikutnya aja, fokus. Wah, di sini banyak penghuninya. Kita abain dulu aja penghuninya. Yang penting, gak bener gameplaynya. Gameplaynya gak bener, sumpah, gak asik. Gak asik banget, sumpah, gameplaynya, guys. Tuh, lihat. Ini kayak gini banget gameplaynya. Gameplaynya kok kayak gitu ya, telat-telat nih. Aku juga suka telat-telat. Tuh, balik lagi. Ah. Ntar dulu. Bacok. Ah. Ambil dulu. Tuh, lihat. Dia mau mundur-mundur gini. Kenapa ya ini? Emang kayak gini gameplaynya, teman-teman? Ada yang tahu? Ada yang udah main game ini? Emang kayak gini? Atau ada masalah? Bagus, ada yang bantuin kita, teman-teman. Wadaw. Wadaw. Oh, daging itu nanti nambah darah. Berarti kita nanti butuh daging banyak ya. Oke. Kelar. Eh, ada apa tuh? Lumayan tuh, guys. Ada apa tuh? Lumayan tuh, take all. Wow, dapat hammer, lumayan kan? Ambil semua pokoknya mah. Ambil semua, siapa tahu nanti jadi duit ya kan. Gimana nih kita? Balik lagi. Wow, emang sih keren sih emang. View-nya emang keren ya, tapi aku pusing ya. Pusing nggak sih teman-teman? Sumpah nih aku harus dikerok nih, nggak lama juga kayak gini gamenya. Delay-delay anjir. Delay-delay gamenya. Oke, kita naik dulu. Naik-naik ke puncak gunung. Tinggi-tinggi. Eh jangan, jatuh. Ah jatuh, kan kurang darah. Oke, WTB Major Loot Lucky Trophy 40.000. Oh, 40.000 itu maksudnya bukan 40.000 duit, kayaknya 40.000 gol ya. Kira 40.000 duit, 40.000 gol itu. Kita dapat berapa golnya sekarang? 58.000 tuh. Ketahu nih, rate-nya berapa belum tahu ya, teman-teman. Nanti aku masuk dulu ke forum diinfoin nanti di next video, teman-teman. Ini baru part 1 nih setelah kemarin di review berarti kan. Setelah di review ini part 1 atau ini jadi bikin part 2 atau gimana nih? Oke, dapat lagi 16.000 easy banget dapat duitnya di sini. Bacok. Oke. Lanjut ya sekali lagi kita cobain teman-teman. Explore. Oke. Let's go. Darah kita masih ada 2 lagi, tenang. Jadi masih aman. Oke, kemana kita? Kemana kita? Ke rumah nenek. Ini kenapa ya delay-delay kayak gini? Talk to lesson race. Oke, kita talk. Oke. Apa tuh? Kita dapat apa tuh tadi, teman-teman? Kita dapat baju ini kah? Tentu tidak, teman-teman. Bah, kita dapat topi, lumayan, guys. Kita pakai dulu topinya, guys. Ah, kribonya hilang. Hammer ini disimpan di mana hammer nih? Nice. Ini apa? Anjir, apa itu, wey? Udah ya? Let's go. Wah! Hammernya gede banget, anjir.
Tah, kemana kita, guys? Sono, guys. Anjir, ini embernya berat. Anjir, embernya berat banget, guys. Gimana cara pakai ember nih? Kayaknya ini buat malu batu-batu besar deh. Oh, itu tuh ada warna kuning di sini, guys. Ternyata ada warna kuning di sini. Apa kita harus naik, teman-teman? Gimana cara kita naik? Aduh. Apakah kita bisa naik ke sini? Nggak bisa, guys. Kita cari jalan lain ya. Nah, tempat anjir nih kayak neraka, wih. Serem, wih. Merah-merah kayak gini. Wah, ini level 5. Kita udah level berapa, teman-teman? Dimana kita lihat level? Dimana kita? Oh, ini repair dulu, guys. Dimana kita karakter nih? Level 6. Oke, aman ya level 6. Tapi, kita dulu nih. Kita harus repair nih, guys. Nih, ini harus repair nih, guys. Di mana you do not have no coin and a repair. Wah, kalau nggak repair ini nggak ada damage-nya nih, guys. Sama nih kayak return nih. Apa itu? Ah! Siapa ini yang bicara terus di kepalaku? Apakah aku Indigo? Apakah ini game Indigo penghasil uang? Ini misi terakhir ya. Habis ini kita udahan. Apa nih? Nemu apa nih? Ice gauntlet, teman-teman. Kita pakai dulu, teman-teman. 75. Eh, bukan. Ini pakainya di mana nih? Gauntlet di sini harusnya ya. Oh, gauntlet masuknya ke sini. Nah, ke sini aja lah. Kok masih ada di sini? Oh, itu buat orang lain ya. Aduh. Gelap banget, teman-teman. Oh. Musuh gua sih. Musuh ini, teman-teman. What the? Oh. Bacok. Anjay. 2-1 nih. GG emang, delay. Delay emang. Blackbird. Nice. Trying Sword Mastery apa tuh lah. Bodo amat. Apa nih? Oh, kita hancurin. Kita hancurin, guys. Oh. Ada jalan ternyata di sini. Ada orang tuh. Halo. Maaf, kamu juga lagi kerja ya? Bukan, lagi main game. Kerja kamu di sini bukan main game. Apa itu main game? Oh, ini nih, guys. Oh, ini raja nih. Bacok. Ini kapan nahan? Kapan nyerang? Orang delay. Cuma tuh ditahan juga. Relay. Apa nih muncul? Tuh lihat. Dia ngegerakin hewan neraka, anjir. Belum apa-apa deh. Oh, ininya dihancurin. Ini dihancurin, guys, supaya tidak mengeluarkan lagi hewan neraka. Nah, kan tiba-tiba ada di belakang kita, kan? Oke, kita hancurin pokok tuh. Tiba-tiba anjir, tiba-tiba ngilang di situ aja. Nice. Nice, menang, wih.
ambil dulu lutannya guys, take all. Wis, dapat baju teman-teman. Kemana lagi kita? 200 meter. Ada yang kelewat nggak ya? Kita cek dulu ya. Apakah ada yang bisa diambil di sini? Tidak ada. Ya udah, let's go. Sekalian tadi kita dapat baju lagi teman-teman, tapi baju cewek. Nice. Baju pink teman-teman. Kita naik kayaknya deh. Eh, ayo dong, tadi kan bisa parkour. Ah, tuh ada orang tiba-tiba ngikutin anjir. Ah, tidak, kabur. Kabur dulu. Ah, dia enggak mau ngikutin. Dia enggak mau ngikutin. Oke. Okay. Let's go teman-teman. Selesaikan misi kita. Apa nih? Ah! No! Siapa lagi nih yang bicara dalam kepala aku? Apakah aku Indigo? Apakah ini game Indigo? Ini game Indigo teman-teman. Yang ngulang-ngulang terus. Baji. Kesel dah ya, ini gamenya ngulang-ngulang mundur. Tuh lihat, ya Allah. Nggak mulus. Dan tahu nggak biar mulus gimana? Apa settingannya kita turunin video grafiknya. Ini udah oke, pas. Brightness videonya kita turunin. Masa kita turunin? Medium. Anjir, malu-maluin dong medium. Masa medium, guys? Sama aja nih, yakin sama aja tuh. Medium juga yakin sama aja dah. Sama aja kan, medium juga kan. Gak mungkin, soalnya ini pegangnya udah oke. Oke, teman-teman. Misi berikutnya dapat 20.000 gold. Kita udah dapat 92.000 gold. Biasanya itu harganya per 1 juta atau berapa gitu ya. Aduh, pusing lah ya, teman-teman. Itu dulu gameplay kali ini, leveling seriesnya. Ini game penghasil uang yang bisa teman-teman mainkan kayak tadi mainnya. Ya, semoga teman-teman bisa melihat sesuatu yang bermanfaat di video kali ini. Aduh, pusing. Gimana menurut teman-teman? Pusing enggak gamenya? Gimana? Enak? Susah? Berat? Lemah? Lemah? Lemah kalian. Oke, sampai ketemu lagi di next video bersama aku si Mr. Cuan. Cuan. Life is cuan, teman-teman. Kalau enggak cuan, jangan nonton Koinspirasi. Kalau mau cuan, tonton Koinspirasi di kita. Like, subscribe, dan langsung aja enjoy. Kita live streaming setiap malam jam 7 malam. Atau jam 19.00 waktu Indonesia Barat sampai 21.00 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu lagi di next video. Dadah, cuan. Thank you.